Lagi viral, warganet memasang foto Habib Muhammad Alex Al-Hamid di WhatsApp. Sosok Habib Muhammad Alex Al-Hamid mendadak viral dan ramai dicari-cari latar belakang atau biodatanya. Kini terungkap sederet fakta Habib Muhammad Alex Al-Hamid yang fotonya ramai-ramai dipasang di WhatsApp. Sosok Habib Muhammad Alex Al-Hamid jadi sorotan setelah meminta warganet memasang fotonya di media sosial. Ia pun mengaku akan mendoakan keberkahan bagi siapa saja yang memasang fotonya. Berikut ulasan fakta-faktanya. Pengusaha asal Probolinggo, Al-Habib Muhammad Alex bin Muhammad Sodiq bin Al-Arif Billah Al-Habib Hussein Brani bin Hadi Al-Hamid atau yang lebih dikenal sebagai Habib Muhammad Alex Al-Hamid merupakan pengusaha asal Probolinggo. Habib Alex dikenal dengan Ahlul Kasyaf dan merupakan seorang Habib doanya yang makbul. Habib Muhammad Alex Al-Hamid juga dikenal sebagai pengusaha ekspor-impor. Alumnus IAIN Malang, Habib Alex pernah kuliah di IAIN Malang dan saat ini berusia 52 tahun. Klarifikasi anak. Seorang pria yang mengaku anak Habib Muhammad Alex Al-Hamid pun angkat bicara soal permintaan ayahnya itu. Iya benar, foto itu benar adanya dan itu foto Abah. Memang benar Abah meminta agar fotonya diviralkan. Ucap Said Abu Bakar bin Muhammad Alex Al-Hamid, anak ketiga Habib Muhammad Alex, dikutip dari akun Instagram Habar Banua Kalimantan. Dari klarifikasi di video itu, Said juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pengguna sosial media yang sudah berkenan memasang foto ayahnya. Terima kasih sudah pasang fotonya dan memviralkan, semoga semua berkah, doakan Abah sehat dan panjang umur, katanya.